selamat pagi, salam satu dari Oli Sapi. Nah, ini sapi jenis simental dipantol dengan harga 21 juta rupiah. Polos nonton tadi? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Kira nontonnya? 21. 21 ya. Dungu apa nanya? Dungu apa nanya? Dungu apa nanya? Pendungu apa nanya? Nyanyangannya 20. Iya. Ini sampai ada ini orang itu ya jus ya? Iya. Ini tukungnya tukung kamu ini mau ya? Mau saja deh. Salah. Salah. Hasil yang tukung 65. Jadi kalah. Polos semua atau nama bayaran? Eh? Bayaran tak berarti kau. Hei, duitnya benar wae, benar sae. Tani nak rompu. Wong tani wae. Aku yang wong tani wae. Tahu penane sih? Kau apa kau mangko nak syaitan tani orang apa? Terakhir ni, dia ngapi sih aku? Syaitan tani jelas tenang. Bunti sampai di sini bunti. Lar, eh? Lar. Kau bungu. Jalan nomor HP ini yang nah ini penawaran ya 21 juta dan sudah ada penawaran pedagang buka pedagang sih peternak dengan bandrol 20 juta rupiah ya. Nah ini masih saya tawar sementara belum mampu ya maksudnya belum mampu dalam arti pedagangnya belum masuk. Nomor 133 66 1113 13 ya. Asmoribun. Oh, ini. Kita di. Eh? Ini kok singkat minum tapat. Oke. Nah ini sapi ini ya. Saya udah punya nomor kontak personnya. Jika dari teman-teman yang pengen meminang sapi jenis simental ini bisa dikondisikan dengan saya ya. Karena saya udah punya nomor teleponnya. Dan ini mintanya 21 juta rupiah. Jika Anda berminat bisa menghubungi nomor kontak person saya di 082 1364224009. Nah ini mintanya masih harga mewah. Nah, ini harga mewah ya. Lihat rasanya tulangannya ya. Tulangannya. Nah, ini tulangan dari tulangannya. Ah, huru dia ada. Huru apa-apa. Weh, iki kalau diayu sangat kurang kok. Foto, foto apa yang kata si gedes sinten niku? Good. Ngene sampean. Pira sih, Mas? 21. Ora 21. Iki lho sing poel, iki sudah poel, iku burung. Coba iki. Sapi 15 sasi kok poel iku lho poel kok. Jadi, nah inilah dengan bandrol 21 juta ini. Harga petrol. Bandrol 21 juta bisa dinego masih ya. Tapi permintaannya 21, 20. Sudah ada penawaran 20. Jadi misalkan ada teman-teman ya yang bisa harganya, yang kuat harganya bisa dikondisikan ya. Ini permintaannya 21. Ini bangga harganya 20.500. Wah!
hatinya. Nah ini di buka dengan harga 34 juta ini. Ini masih 34 juta rupiah. Bagaimana lo? 21 juta rupiah ini. Yang berminat bisa menghubungi nomor saya. Ini sapi ini dijual di pasar sapi mati. Malah ini ceklan duit ah. Hei, ini ceklan duit. Oke, ceklan duit toh. Dan ini barangnya jangan. Kalau boleh ada 19 Polos 5 ya, kita penawaran ya. Nah ini beda 34 juta. Pin petong pental kok udah manuk semono. Minta berapa, Pak? Berapa? Minta berapa? Ini banter, Pak. Minta di keempat. Satu juta. Sejuta? Kepenak ya rasa muter-muter. Muter dhewe ya? Mbak Badi piro? Badi 1300. Alhamdulillah. Sedina. Wis resik ya apa ojek? Resik. Wis sampe mlebu nisan? Iya. Ya Mang Badi piro, Dek? Ya tunggal iki, Mang. Satim. Nak buaya. Wong piro, Mang? Loro. Loro 1300 bagi piro? Iya. Iki 300. 100 100? Iya. Ora 300. Lah sering lagu. Piro Mas pandangan Mas? Iki. Ayam songlas. Ayam songlas iki gak dituku. Songlas to Gus. Eh? Songlas. Ya ayam songlas gak dituku. Nang lu lara. Iya. Dan, aku tuku dan. Kang to, Gus. Hei, di payment. Yo, dituku karo doke. Ora kuat. Polos 5. Polos 750. Punya rompuloh itu. Punya rompuloh. Rompuloh wong di mang. Baca. Indi ringan. Apalah sandi wong kok. Ini lor. Saya tawar 18.750 ini ya. Ini saya tawar 18.750. Tapi belum boleh ini ya. Tahu ini nanti deal harga berapa ini? Kalau masih dalam rezeki saya ataupun rezeki Anda, soalnya ini sudah ada penawaran ya. Itu yang masih pakai cadar itu sudah menawar. Ini gambarnya.
Mana sapi api aku? Mintanya 21 juta. Nah, ini harga di samping, di samping. Tapi kepalanya kurang kurang dubel berdiri ya. Juga siapa pak? Orang gue cat saya ini. Rausun. Jangan belum subscribe di channel Habis-Habis, silahkan subscribe, like, komen, dan share ya. Tambah lagi untuk mengetahui informasi perkembangan harga sapi. Wassalam.